warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan LPK Anida, yang saya hormati kepala PT LPK Posos, yang saya hormati rekan-rekan dinas sosial budaya perempuan dan anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi hari ini saya sangat bahagia. Kenapa sangat bahagia? Karena kita telah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa berkumpul di sini untuk sama-sama memberdayakan saudara-saudara kita yang mohon maaf dengan segala keterbatasannya, tapi masih punya semangat, semangat untuk meningkatkan pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama dinas menyampaikan terima kasih sekali lagi bisa untuk LPK Anida yang sudah memfasilitasi tempat. Ini bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan kompetensi, meningkatkan semangat kerja khususnya para penyandang disabilitas. Kami pemerintah Kota Cirebon berharap teman-teman yang punya keterbatasan ini jangan sampai merasa minder, jangan sampai merasa geraknya terbatasi, jangan sampai merasa tersisihkan. Pesan kami, kita semua sama, kita punya semangat, punya kemauan. Yang jelas keterbatasan yang ada itu jangan menjadi kendala. Dan salah satu semangat yang sudah ditunjukkan adalah Bapak Ibu, adik-adik ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh kami. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi tentunya kami berharap setelah nanti ada diberikan pelatihan oleh instruktur dan lain sebagainya, teman-teman bisa meningkatkan kompetensi, menambah keterampilan, dan insya Allah akan bisa menghasilkan pendapatan. Yang berikutnya perlu saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini, program kami untuk memberdayakan penyandang disabilitas tadi oleh Pak Astawi bahwa kita punya program namanya Kula Eksis, kelompok warga peduli ekonomi disabilitas. Kami ingin penyandang disabilitas ini bukan kelompok yang lemah atau kelompok yang terpinggirkan, tapi dibalik bahwa kita mampu. Yang penting kita mau. Kata kuncinya itu. Kadinsos Paying Daiman, hari ini agenda membuka kegiatan pelatihan bagi disabilitas dalam rangka apa, Paying? Ya, pertama kami tahun 2019 sudah launching namanya Kula Eksis, kelompok warga peduli ekonomi disabilitas. Program itu adalah bagaimana kami pemerintah Kota Cirebon melalui dinas kami DSP3 ini ingin mengangkat harkat dan derajat para penyandang disabilitas. Karena kami tidak ingin mereka, mohon maaf, yang kurang beruntung karena keterbatasan baik fisik maupun lainnya menjadi kelompok yang katakanlah termarginalkan atau menjadi kelompok yang lemah dan lain sebagainya. Kami melalui Kula Eksis itu ingin supaya mereka eksis, karena pada dasarnya mereka punya kemampuan, punya kompetensi. Nah, lanjutan dari program itu, implementasi tahun 2020 ini kami melatih para penyandang disabilitas ini sebanyak 10 orang, memang tidak banyak karena kami juga harus efektif juga karena mereka-mereka kan ada beberapa keterbatasan. Itu dari 10 orang itu 7 penyandang rungu wicara, tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar, 3 orang yang cacat fisik baik tangan maupun kaki. Nah, itu yang akan kami latih dengan LPK Anida, dilatih mengenai tata boga. Itu kemarin. Programnya berapa lama tuh, Pak? Apakah mingguan atau bulan? Kita lakukan untuk karena kontinu sebenarnya dan ini kan yang dilakukan oleh kami ini satu hari ini ini kan tapi seharian full dilatih untuk tata boga. Kami berharap setelah mereka dilatih
mereka punya kompetensi, tentunya nanti kami berharap mereka bisa mandiri, bisa berdaya, dan ujungnya ya eksistensi mereka bisa muncul. Bahkan saya bermimpi, tadi saya sampaikan ke teman-teman itu, saya bermimpi kalian itu yang difabel, yang penuh keterbatasan ini, saya bermimpi mereka menjadi bosnya orang yang normal gitu. Jadi tidak menunggu kan ketika Allah menghendaki suatu ketika jadi ya jadilah. Betul. Saya bermimpi seperti itu. Saya bilang kalian walaupun dengan keterbatasan ini, suatu saat kalian menjadi orang hebat, bisa jadi karyawannya malah bukan orang yang cacat, orang difabel, tapi orang normal. Ya. Suatu yang itu saya ingin motivasi mereka. Nah, selain itu program kerjasama apa lagi Pak yang akan digulirkan oleh Dinsos Kota Cirebon untuk rekan-rekan kita kalangan difabel atau disabilitas nih, Pak Aing? Iya. Senin kemarin kami kedatangan dari provinsi, tentunya ini kerjasama kami dengan Provinsi Jawa Barat, mengasesmen juga untuk melatih teman-teman saudara-saudara kita yang difabel untuk dilatih juga di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah ini sangat bersyukur sekali, terima kasih ke pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat konsen ke kami. Tahun lalu kita mengadakan UPSK, unit pelayanan sosial keliling. 102 penyandang disabilitas kami kumpulkan di Kecamatan Harjamukti, assessment kerjasama dengan dokter spesialis THT, terus dokter yang lainnya di Gunung Jati, assessment kebutuhan apa dari mereka untuk alat-alat bantu dengar, untuk alat dan lain sebagainya. Nah, follow up dari UPSK, Unit Pelayanan Sosial Keliling, tahun ini Provinsi Jawa Barat akan melatih, di samping memberikan bantuan alat tadi, alat untuk penyandang disabilitas juga. Jadi nanti akan kami kirim, memang tidak banyak karena diseleksi, diseleksi ya, kurang lebih 6 orang yang akan kami kirim ke Bandung, dan mereka dilatih, dibiayai, terus insya Allah mudah-mudahan mereka bisa ditempatkan sebagaimana karyawan-karyawati yang lainnya. Karena di beberapa daerah sudah mulai dirintis, dan saya ingin di Kota Cirebon juga sudah mulai dirintis para pengusaha seperti minimarket atau apa-apa, ketika ada lowongan kerja. Betul. Ya tolonglah diterima teman-temannya. Nah, apakah ada sertifikasi khusus atau kompetensi khusus yang diberikan kepada teman-teman difabel atau disabilitas agar mereka pun dapat diterima kerja di beberapa perusahaan besar, dan beberapa di antaranya sudah saya lihat sendiri Pak, ada yang diterima di perusahaan minimarket dan sebagainya. Yeah. Apakah ada kompetensi khusus atau sertifikasi khusus Pak dari Dinsos ataupun Disnaker nih Pak? Iya. Untuk yang penyandang disabilitas ini secara kompetensi khusus jelas ada, dan itu ada ranah otoritasnya di teman-teman di provinsi. Yang di provinsi punya semacam balai diklat khusus untuk penyandang disabilitas. Mereka juga dilatih tidak sebentar, berbulan-bulan, sampai ke mandirian. Jadi dari mulai keterampilan apa yang akan diberikan, termasuk katakanlah treatment bagaimanapun juga ya, siapapun pasti punya secara psikologis, mungkin tidak percaya diri dan sebagainya. Dan itu yang akan mereka, nah, otoritasnya ada di teman-teman Provinsi Jawa Barat. Jadi kami kemarin kedatangan di sini untuk seleksi, assessment. Alhamdulillah sudah terpilih 6 orang dari beberapa yang kami usulkan, kriteria dan sebagainya. Dan nanti mudah-mudahan dalam waktu cepat segera ada pengiriman ke Provinsi Jawa Barat. Oke Pak, mungkin Pak harapan dan himbauan dari Pak Kadinsos nih untuk teman-teman difabel nih Pak agar jangan patah semangat nih, seperti apa nih Pak? Ya, saya menghimbau, mengajak ke teman-teman yang difabel, jaga semangat terus. Pada dasarnya kita sama, punya hak untuk bahagia, hak untuk berdaya, punya hak untuk hidup layak seperti halnya yang lain. Jangan merasa kita karena keterbatasan atau kita minder, bahkan kita lemah dan lain sebagainya. Kami dari Dinas Sosial siap mendampingi teman-teman semua dengan segala kemampuan yang ada di kami. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama tentunya untuk kemajuan Kota Cirebon, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Oke, baik, terima kasih Pak.